Satu pemikiran yang sesuai dengan pengalaman yang ada
atau mengambil pengalaman dari orang. Tapi kalau a priori pemikirannya disebutkan pemikiran asbun, asda, asal bunyi, asal disadar. Tulis tentu, pemanggilan maksudnya tulis bahasa itu. A priori. A priori dan a posteriori. Lamun kufur akidah bisa jadi murtad. Sakabeh amal bagelak ke Islam maka hancur, nutup murtad. Tapi di mana mana tobat maka barangnya dia nama. Beda aja musik. Ari musik mah begitu urang tadina Islam tuluy musik maka sakabeh amal hancur ieu mah kabeh di mana-mana tobat aja teh musik mah itu beda muga sigera satu dua amin. Maka lolobana umat Kanjeng Nabi penghuni neraka kabeh Islam sabab lolobana Kau
kan bahasa yang atas ulama rukamah yang atas rukamah, bahwa perbuatan dosa yang kecil itu akan jadi lingkaran besar. Gak obatnya mungkin ini hurufnya melalui, tapi lilakulilah jadi beak obatnya, itulah lingkaran besar. Kalau orang sudah terjebak dalam dosa kecil dianggap enteng, maka jadi kasus lingkaran setan. Sampai so, bisa bohong makin nangga tapi ngomongkan banyak. Lain wang itu. Asal mah ngelakuk. Nges ngelakuk, gak bohong. Tidak gak bohong. Ngomongkan yang batur. Hanya digibah. Termasuk hibah-hibah di akan menang atau kayak nggak biasa gerenteng. Emang tidak kita pijat aja? Mau kita pijat tapi ya akan pasal itu. Wah nahar laisan hibah ini. Allah niatku ahok kami boyka. Tapi kan ingat taat dua nanti jadi. Jadi jangan kasih gibah jelemak lalu ngomong ke batur, tapi tujuannya supaya ini pempelin yang normal ke urat ngomong ke batur eh, urat supaya urat terjun karena masyarakat menang ngaku yang sebutkan karena Sian perbuatan anak diomong ke urat kita masih ketuk. Wa anna hawa isyad dikatimi reka sebut bohong lamun ala kadar mehe panggungan kebatu dia cipang ilete menang kama majikan jadi bohong ulah di menang kena kebisi jadi kebiasaan dan tenang yakin weh jadi muntah dipastikan jadi dosa lagi. Itu pasti panita omongan panita sesat-sesat bari ngopai bari ngurut bari nyanyi yuk estafet tidak ada yang dihalangi pengajian di sini asal daik so mulai ke bari sampai gak kurang hayang ngurut ke pemanah.